6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang 5. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Masih ingatkah adik-adik tentang Thomas Alva Edison? Ia menemukan bola lampu pijar. Apa ya dampak penemuannya bagi kehidupan kita sehari-hari? Mari kita pelajari bersama. Dengan ditemukannya bola lampu, banyak perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Dulu malam hari itu terlihat gelap adik-adik karena tidak ada lampu yang menyala. Sekarang menjadi lebih terang dan kita dapat melakukan berbagai kegiatan di malam hari. Tulislah manfaat lampu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik pasti tahu dong manfaat lampu bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di sini, sebagai lampu penerangan rumah dan kendaraan. Lalu manfaat yang kedua, sebagai penghangat pada alat penetas telur. Nah, adik-adik biasanya untuk peternak ayam itu mereka menetaskan telurnya dengan bantuan lampu sebagai penghangat. Biasanya juga diletakkan di kandang ayam adik-adik sehingga ayam-ayam yang ada di peternakan itu terasa hangat. Lalu manfaat berikutnya adalah sebagai lampu pengatur lalu lintas. Sebagai tanda bahaya dan biasanya menjadi penghias. Nah, lampu ini ternyata juga bisa menjadi penghias dalam ruangan kita. Menurutmu bagaimana kehidupan masyarakat sebelum ada bola lampu dan sesudah ada bola lampu? Pastinya akan berbeda adik-adik dalam kehidupan masyarakat yang sebelumnya ada bola belum ada bola lampu dan setelah ada bola lampu pasti ada perbedaannya. Nah, di sini Kak Citra akan terangkan apa sih perbedaannya sebelum ada lampu dan sesudah ada lampu. Nah, di sini sebelum ada lampu, malam hari itu akan cenderung gelap adik-adik. Lalu masyarakat zaman dahulu itu mengandalkan lampu minyak untuk penerangan. Aktivitas itu cenderung dilakukan pada pagi hingga sore hari. Kegiatan belajar pun biasanya digunakan di siang hari atau dilakukan di siang hari. Jadi untuk malam hari adik-adik kalau hidup zaman dulu ya, kalian tidak bisa belajar pada malam hari. Nah, pada malam hari itu biasanya masyarakat zaman dahulu itu mengandalkan lampu minyak. Nah, kalau minyaknya habis ya, lampunya akan habis juga. Itu lampu dari sumbu adik-adik, jadi harus dibakar seperti lilin seperti itu. Dan itu juga sangat berbahaya. Itu kehidupan masyarakat sebelum ada lampu. Nah, sesudah ada lampu, malam hari itu terasa terang. Nah, seperti yang kita alami saat ini ya, menggunakan lampu untuk penerangan. Aktivitas bisa dilakukan kapan saja. Dan kegiatan belajar bisa dilakukan di malam hari juga. Ini tadi perbedaan antara kegiatan masyarakat sebelum ada lampu dan sesudah ada lampu. Terang yang membawa kemudahan. Kehidupan masyarakat dunia berubah dengan ditemukannya bola lampu pijar. Dahulu, sebagian besar kegiatan terpaksa berhenti setelah matahari terbenam adik-adik. Penerangan di malam hari memang mungkin dilakukan dengan cahaya api atau sejenis lampu tempel berbahan bakar minyak. Namun demikian, jenis penerangan ini tidak praktis dalam penggunaannya.
Penemuan bola lampu pijar memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia untuk memperluas cakupan kegiatannya. Dulu, minimnya penerangan di jalan membuat kegiatan harus berakhir demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kini, di kota-kota besar khususnya, kegiatan di jalan raya terus berlangsung sepanjang hari adik-adik. Pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari. Toko-toko buka hingga larut malam, sehingga para pekerja masih dapat berbelanja aneka kebutuhan setelah pulang bekerja. Anak-anak dimungkinkan dapat belajar dan mengerjakan tugas dengan maksimal di malam hari. Tak ada alasan bahwa gelap menghalangi kegiatan membaca buku sebelum beristirahat demi menambah wawasan. Ketika berbagai kemudahan telah tersedia di depan mata, tidak ada alasan bagi manusia untuk menunda penyelesaian pekerjaannya. Tak ada alasan bagi manusia untuk berhenti mengembangkan dirinya. Nah, ini tadi bagaimana penerangan lampu itu membawa kemudahan bagi masyarakat hingga saat ini. Adik-adik bisa bayangkan kalau kalian hidup tanpa adanya lampu. Pasti semuanya gelap gulita. Kegiatan kita juga terbatas ya. Malam hari kita tidak bisa nonton TV, tidak bisa belajar, dan lain sebagainya. Bagaimana ya perkembangan dari penerangan di dunia? Nah, di sini dahulu penerangan malam hari hanya bersumber dari cahaya api yang berupa lampu minyak. Namun saat ini penerangan di dunia itu sudah berkembang sejak bola lampu pijar ditemukan. Hal ini membuat segala kegiatan masyarakat itu bisa dilakukan kapan saja. Apa saja ya dampak dari adanya bola lampu bagi kehidupan masyarakat? Pasti dampaknya banyak sekali adik-adik. Segala kegiatan manusia dapat dilakukan kapan saja, meski ketika malam hari seperti mengemudikan kendaraan, berbelanja ke toko, belajar, dan sebagainya. Sekarang adik-adik bisa amati lingkungan sekitar kalian. Temukan sebanyak mungkin pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat di tempat tinggal kalian masing-masing. Atau kalian juga bisa melakukan wawancara kepada guru, staf, petugas sekolah, orang tua tentang pengaruh dari bola lampu bagi kehidupan masyarakat. Setelah itu, kalian bisa berbagi informasi kepada teman-teman kalian. Kalian bisa menuliskan dari penggunaan bola lampu ini dalam bentuk tabel. Nah, di sini Kak Citra sudah memberikan contoh, ada 6 contoh pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah dapat menerangi rumah ketika malam hari, membantu pengendara ketika berkendaraan di malam hari, sebagai penghangat pada alat penetas telur, membantu kegiatan belajar di malam hari, sebagai rambu pengatur lalu lintas, mendukung kegiatan memasak di malam hari. Ini tadi contoh 6 ya, ada 6 pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat. Untuk selebihnya adik-adik bisa tuliskan ya apa saja pengaruh bola lampu bagi kehidupan di masyarakat. Selain bola lampu, banyak sekali loh penemuan yang membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Bagaimana perubahan kehidupan masyarakat setelah menemukan alat-alat berikut ini? Nah, di sini ada alat-alat yang ditemukan yang akhirnya mempermudah kehidupan manusia. Yang pertama adik-adik, pada zaman dahulu untuk merapikan baju, itu masyarakat itu memakai setrika arang. Nah, arang itu berasal dari kayu yang dibakar. Nah, setelah kayu dibakar itu menjadi arang, arangnya itu dimasukkan ke dalam setrika ini adik-adik. Jadi setrikanya ini dibuka lalu dimasukin arang dan arangnya itu dibakar. Nanti di bagian alasnya ini akan panas. Nah, ini digunakan untuk menggosok adik-adik. Dan rapinya itu sangat lama karena Kak Citra pernah mengalami menggosok baju memakai setrika arang ini. Lalu sekarang ditemukan setrika listrik. Jadi apa sih pengaruhnya bagi kehidupan kita? Nah,
Dengan ditemukannya ini, menghaluskan baju itu lebih mudah adik-adik. Ya, kalian tinggal colokkan ke listrik ya. Lalu kalian bisa gosok, kalian bisa atur panas hangatnya ya dari setrika ini. Kalau zaman dahulu pakai yang arang ini adik-adik. Kalau sudah kepanasan nggak bisa adik-adik, karena nanti membuat bajunya tuh gosong berlubang adik-adik. Jadi sekarang tuh sangat dimudahkan dengan ditemukannya setrika listrik. Tidak perlu menyiapkan arang ketika kita sudah menggunakan setrika listrik ya. Lalu dapat bekerja lebih lama tanpa menambahkan arang. Jadi kalau pakai yang ini adik-adik, kalau arangnya habis ya kita harus tambahkan arangnya. Tidak khawatir arang mengenai baju. Nah, kalau memakai setrika listrik, otomatis kita aman adik-adik, karena tidak ada arang yang mengenai baju kita. Arang itu warnanya hitam. Kalau kita menggosok baju warna putih dengan setrika arang ini, sangat hati-hati adik-adik ya, karena nanti bisa terkena arang dan bajunya bisa menjadi bergaris hitam adik-adik. Nah, ini tadi salah satu manfaat penemuan setrika listriknya yang sangat berguna bagi kita. Lalu gambar yang kedua adalah kompor nih adik-adik. Dulu kompor itu memakai minyak adik-adik. Nah sekarang kita sudah memakai LPG, gas LPG, ada juga yang memakai listrik. Ini juga sangat memudahkan bagi manusia. Kegiatan memasak jadi lebih mudah. Kalau dahulu harus ngisi dulu, mengisi apa minyaknya adik-adik. Tidak menimbulkan asap yang berlebihan ketika kita sudah memakai kompor gas atau kompor listrik. Dapat dinyalakan tanpa sumber api lain. Jadi kalau menyalakan yang ini, kita harus menyalakan api dulu dengan korek, lalu kita masukkan ke dalam sumbunya, lalu sumbunya akan menyala. Nah, sedangkan kalau kita sudah pakai kompor gas, kita tinggal putar saja ya alat nyalanya ya, alat untuk menyalakannya, ya sudah tinggal menyala. Jadi sangat mudah sekali adik-adik. Lalu untuk kegiatan berikutnya atau gambar berikutnya, yaitu dari mesin ketik menuju komputer. Nah, kegiatan mengetik ini akan jadi lebih mudah. Jadi dulu orang itu mengetik pakai mesin ketik adik-adik. Nah, ini kalau mengetik pakai mesin ketik ini, itu suaranya sangat keras adik-adik. Lalu kalau salah kita agak susah nih untuk menghapusnya. Hasil tulisan untuk memakai komputer itu bisa disimpan dalam bentuk file. Kalau pakai mesin ketik tidak bisa disimpan adik-adik. Kalau salah ya sudah, kita harus ganti kertas lagi. Jadi seperti buang-buang kertas. Nah, berikutnya, kesalahan tulisan dapat dihapus dengan mudah kalau kita memakai komputer. Pakai delete, pakai backspace, itu kan bisa dihapus. Tapi kalau memakai mesin ketik ini sangat susah untuk dihapus adik-adik. Berikutnya, tidak menimbulkan suara yang berlebihan. Nah, ini tadi hasil penemuan barang-barang yang mempermudah kegiatan manusia. Nyanyikan solmisasi lagu Mariam Tomong dengan nada yang tepat. Awalnya guru kalian nanti akan mencontohkannya. Setelah itu nyanyikan lirik lagu dengan nada yang tepat. Kalian bisa berlatih dengan teman-teman kalian. Adik-adik bisa mencari referensi lagu Mariam Tomong yang berasal dari Tapanuli ini di YouTube channel ya adik-adik ya. Kalian coba cari, lalu kalian berlatih menyanyikannya bersama-sama dengan nada yang benar. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 6, tema 3, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya. Tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.